mengajarkan kecerdasan emosi, tapi ayahnya yang akan mengajarkan kecerdasan intelektual. Anak-anak kita sekarang umur 25 tahun pun dia akan mengatakan, memang gue pikirin. Dosen-dosen ITB mengatakan kepada saya, Bang Aan, mahasiswa S3 kita belum akil, Bang. S3, Bang. ITB, Bang. Saya bilang, Prof, apa tandanya, Prof? Mereka belum akil. Kami masih telepon kok, Bang Aan. Disertasimu, Bang 1, PA kemarin. Bang 2 udah jadi atau belum? Masih ditelepon, belum mandiri, belum akil. Yang membedakan antara manusia dengan malaikat adalah manusia punya kemampuan berpikir. Kalau malaikat cuma punya kemampuan mengingat. Malaikat menulis ilmu, dia seperti mesin fotokopi. Kami tak tahu apa-apa kecuali sebatas yang diajarkan kepada kami. Makanya malaikat memang tidak layak menjadi khalifah daripada Adam. Kalau Adam wa'allama untuk membaca, tapi di akhirat tidak pernah ada pertanyaan asalat takraun. Pertanyaan yang ada di akhirat ada asalat takil, dua asalat takraun. Sampai kapan umat ini akan gagal menjadi khalifatullah fil ard, akan gagal menjadi pemimpin. Dan kita selalu dipimpin oleh musuh-musuh kita sendiri. Selama syarat-syarat Allah untuk menjadi khalifah tak dipenuhi. Sungguhnya bumi ini akan dibaliskan kepada hamba-hamba yang soleh. Diri anak-anak kita menjadi soleh. Itu syarat pertama. Untuk fit and proper di hadapan Allah. Bukan di hadapan KPU. Bukan di hadapan rakyat. Tapi di hadapan Allah. Yang kedua, ikhwan melakukan sesuatu dengan sempurna, dengan perfect. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'alahun. Qala inni ja'alu lil nasi imama qala wa dhurriyyati qala la ya'lamu ahli dhalim. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa tugas, dia selesaikan dengan perfect, dia selesaikan dengan tamam, dia selesaikan dengan sempurna. Syarat yang ketiga adalah yang tadi, kemampuan berpikir. Tapi yang mendidik berpikir ini ayahnya. Bunda
guna lebih ke mendidik emosi, tentang rasa, tentang cinta, kasih sayang, peduli, empati, kudus, ikhlas. Itu tugas bunda. Intuisi, itu tugas bunda. Masih banyak, tapi diantaranya kemudian adalah peran ayah yang juga luar biasa adalah sang raja Tega. Pendidikan tanpa Tega tidak akan berhasil. Kenapa lahir remaja? Karena pendidikan semakin cengeng, pendidikan semakin lembek, pendidikan semakin memanjakan anak. Padahal ada mengatakan ini adalah pernyataan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan bukan, kami dikatakan sampai anak 7 tahun jadikan dia raja, 7 sampai 12 tahun jadikan dia budak dan tawanan. Di atas 12 tahun jadikan dia teman. Kata Rasulullah sampai 7 tahun bermainlah dengannya. 7 sampai 12 tahun ajarilah dia. Di atas 12 tahun temanilah dia. Menjadikan anak budak dan tawanan tidak akan terjadi kalau tidak ada sang raja Tega. Bunda memang tercipta bukan sebagai sang raja Tega. Bunda tercipta sebagai makhluk yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemalabutan, penuh dengan kemanjaan demi kemanjaan. Tapi kan pendidikan tidak bisa hanya modal itu. Pendidikan juga butuh sesuatu yang keras, sesuatu yang Tega. Tega tidak sama dengan kejam. Tidak. Tega itu sebenarnya ada kasih sayang, tapi rasa kasih sayang tidak menghalangi kita untuk menegakkan prinsip-prinsip pembelajaran. Itu namanya Tega. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nur ayat kedua. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, campurkan masing-masing di antara mereka status kali itu. Campurkan. Dan jangan sampai belas kasihan kamu membuat kamu kurung menegakkan hukum Allah. Itulah artinya Tega. Jangan sampai rasa kasihan menghalangi kita dari menegakkan prinsip. Sang Raja Tega ini sekarang tidak ada. Sehingga pendidikan penuh dengan kecengengan-kecengengan. Murid memarahi guru, sekarang orang tua sudah kamu. Sedikit agak keras guru terhadap murid. Keras guru terhadap murid sudah mulai orang tua marah. Guru mencukur murid sekarang sudah mulai orang tua mencukur guru. Orang tua melaporkan guru ke polisi. Saya dulu rasanya setiap pulang SD itu biru tangan saya karena dipukul guru. Gak ada orang tua yang marah. Tanpa Tega, tidak akan ada lahir anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang akibat, anak-anak yang kasar, anak-anak yang dewasa. Tanpa Tega, anak-anak kita tak akan masuk surga. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, rajin menutup aurat. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatuhum sarra wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kalian merasa ini kalian akan masuk surga padahal belum kalian derita apa-apa yang telah diderita orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, dan goyang gantinya hidup sampai Rasul dan orang-orang beriman nyaris tak tahan dan bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketika sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Walaupun kita didik anak-anak kita sholat, kita didik anak-anak kita mengaji, kita didik anak-anak kita berpuasa, kita didik anak-anak kita berinfak, kita didik anak-anak kita tahfidzul Quran, tapi kita tidak tega untuk dia menderita, tak akan masuk surga. Tapi ini pelar masuk ke dalam kepompong, menjadi kepompong, lalu tak lama kemudian dia menjadi kupu-kupu dewasa. Suatu ketika dia sudah jadi kupu-kupu dewasa dan dia berjuang mati-matian melepaskan dirinya dari kepompong.
melihat beratnya perjuangan sang kupu-kupu melepaskan diri dari kepompong. Lalu diambillah gunting, kepompong itu disesar. Sehingga dengan mudahnya sang kupu-kupu keluar dari kepompong. Tapi kupu-kupunya tidak bisa terbang, karena tulang sayapnya lemah. Tulang sayap itu sebenarnya akan kuat kalau dia dibiarkan terus berjuang. Bahwa proses kelahiran bukan sekedar proses seorang ibu mengeluarkan anak, tapi proses seorang anak berjuang untuk keluar. Jangan main potong bayi pasti wajar, kecuali kalau ada alasan medis yang kuat. Jadi potong anak tidak tega, anak kecil ini rupanya tidak tega. Hari kedua aku kupu-kupunya mati. Ini akibatnya kalau sang raja tega, kalau sang ayah tak terlibat dalam mendidik anak, menceburkannya ke dalam kawasan tadi juga. Bahkan sekarang lebih gila lagi, bahkan ada ayah yang muda itu enggak tega. Nah, ayah yang menderita dulu ibu, cukuplah ayah yang menderita, kamu jalan. Ini ayah yang mengajar. Sebagaimana kita sukses lewat penderitaan masa lalu, wariskan penderitaan itu pada anak kita agar dia bisa sukses seperti kita. Jangan pernah berkata itu kepada ayah yang menderita. Dia juga butuh menderita seperti kita menderita. Atau dia tidak akan masuk surga. Untuk masuk surga itu masuk ke musyarakat atau perawat solusi itu. Mengalami kesulitan, kesusahan, dan kondang lain. Sedemikian lupa sampai nyaris itu. Saya memang tahun 2006 akhirnya menutup Majelis Ulama Hakim karena tidak ada peminat. Tapi sejak tahun 2013 Majelis Ulama Hakim saya hidupkan kembali dan alhamdulillah berkembangnya dari Bandar Aceh sampai bawah-bawah di Sulawesi Tenggara. Simpan nafkah Anda. Sebagian Anda serahkan kepada istri Anda, tapi tidak semua. Karena isi dompet Anda adalah kekuatan pendidikan Anda. Selama anak butuh uang dari kita, selama itu dia akan ikut omongan kita. Dia akan dengarkan omongan kita. Itu kekuatan yang luar biasa. Makanya dia kata, wabi ma'an fa'u min awalihim. Nafkah itu adalah kekuatan kepemimpinan. Makanya ada kaidah, tak ada uang abang sayang, tak ada uang abang tentang. Itu bukan matre, itu memang Allah yang bikin kayak gitu. Kepemimpinan sangat tergantung dari nafkah. Biar kalau anak kita butuh uang, berhubunganlah dengan bapaknya. Agar pada saat itu kita bisa memberikan nasihat. Dan anak kita lagi butuh uang, dinasihati, dia enggak terbantah. Terbantah enggak dapat. Pernah satu ketiga, saya suruh anak saya melakukan sesuatu, dia bilang, entar nih, kapan lu laksanakan? Nanti, kapan lu laksanakan? Baru laksanakan. Besok dia bersekolah, butuh uang jajan. Bi, aku mau sekolah di Boya. Uang jajan di Bintar. Emang dia aja bisa ngomong ntar, saya juga bisa ngomong ntar. Bin udah terlambat, iya ntar. Bin aku nanti diserap kepala sekolah, kalau emang enak diantarin. Kamu kalau nggak ingin diantarin sama Abi, jangan suka bilang ntar sama Abi. Saya punya uang, saya punya power. Dan macam-macam. Nggak ada yang mau nanti. Jadi modal utama kita adalah nafkah kita, harta kita, isi dompet kita. Jangan serahkan semuanya pada istri, itu namanya lepas tangan. Seakan akan jujur, seakan akan setia, tapi itu namanya lepas tangan. Biarkan untuk urusan-urusan finansial, anak berurusan dengan bapak.
Umi, aku butuh uang 300 ribu Umi untuk piknik sekolah. Waduh deh, tapi lagi dana yang belum dikasih rezeki sama Allah mau menuhi kebutuhan kamu. Kapan kira-kira Allah ngasih rezeki ini? Coba minggu depan aku tanya lagi ke Abi, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki. Minggu depan dia tanya lagi ke Abi, udah ada rezeki dari Allah belum Umi untuk produk piknik? Belum deh. Kapan kira-kira Allah ngasih rezeki ke Abi yang buat keperluan aku Umi? Coba 3 hari lagi kamu tanya. 3 hari mungkin dia tanya lagi ke saya, Abi, Allah udah kasih rezeki belum di untuk keperluan piknik aku Bi? Belum deh. Kok Allah belum kasih rezeki juga ya Bi? Ya? Deh, sebagaimana kamu menunda-nunda permintaan Allah untuk sholat, Allah juga berhak menunda-nunda permintaan kamu untuk piknik. Fair kan? Kalau mau jangan tunda-tunda permintaan Allah. Setrika baju
karena itu akan menegakkan wibawanya pula di kata-kata. Berikan dia duduk, kalmakan di meja, letakkan suami kita di kepala meja. Biarkan suami yang lebih dulu mengambil makanan. Dia yang dulu selesai. Dia yang kita jadikan imam dan pemimpin dalam berwibawa, bukan demi kesombongan kelelakian. Justru dalam rangka membantu bunda mendidikkan anak, karena seorang suami yang punya karisma dan wibawa di depan anak, berdehemnya pun ditakuti, berdehemnya pun dihormati. Bukan ditakuti, dihormati. Tapi kadang-kadang ajaran-ajaran feminisme, ajaran-ajaran kesetaraan gender, ajaran-ajaran tentang emansipasi, menganggap ini semua sebagai pemujaan atas laki-laki. Bukan. Justru dalam rangka menegakkan wibawanya agar dia mampu mendidik secara efektif, bahkan wibawa laki-laki itu bisa tetap terjaga walaupun dia keluar rumah, tapi terasa dia tetap ada di rumah walaupun dia sedang pergi. Suami ini, suami sedang pergi, anak nakal, istri bisa bilang, ah anak nakal, itu anak bisa diam. Pelayannya nggak di rumah, enggak, ayahnya nggak di rumah, ayahnya sedang pergi. Cukup dengan memasang foto ayah, cukup dengan memasang foto suami di ruang keluarga, nanti bunda bilang ayah juga, itu anak bisa diam. Itu yang dalam psikologi disebut teori kehadiran implikatif. Walaupun orangnya tidak hadir, tapi terasa hadir karena wibawa dan karismanya. Tapi dengan catatan, kalau separuh dari jiwa ayah ditinggal di rumah, kebanyakan ayah zaman sekarang, dia bawa dirinya penuh-penuh keluar rumah. Bahkan dia gak punya lagi sama anaknya. Bahkan dia pesankan sama istrinya, bunda, ayah berangkat kerja ya. Kalau ada masalah selesaikan ya, saya kan lagi sibuk. Jadi kan berarti dia membawa seluruh dirinya keluar rumah. Gak dia sisakan separuh jiwanya dalam rumah. Kalau dia sisakan separuh jiwanya dalam rumah, dia itu terasa hadir walaupun tak hadir. Secara ruhiyah, dia terasa hadir. Percaya? Ada kehadiran-kehadiran implikatif itu, ada kehadiran-kehadiran rohiyah itu. Modalitas berikutnya adalah bakat yang diturunkan. Kenapa ayah lebih tepat di dalam mendidik anak? Karena anak itu memang duplikat dirinya pada dasarnya. Anak kita itu keturunan kita. Anak kita itu ahli waris kita, termasuk mewariskan bakat-bakat ayah. Karakter-karakter ayah. Makanya dalam Islam, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Karena dia adalah anak ayahnya. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Selalu dinasabkan kepada ayah. Baik menurut teori genetika maupun teori psikologi, yang paling kuat diturunkan karakternya adalah karakter ayah. Jadi ayah itu mendidik anak itu seperti melihat dirinya sendiri. Makanya wajar kalau anak nakal itu orang bilang, siapa? Bapaknya yang kali dilihat gitu ya. Orang bilang, orang bilang, like father, like son. Ayah tujuan atap jatuhnya ke pribadi juga, dua jatuh gak jauh dari pohonnya. Karena memang bakat itu diturunkan. Makanya ada istilah, jiwa seni ayah mengalir dalam darahmu. Sehingga yang paling enak sebenarnya, ayah mendidik anak seperti melihat diri sendiri. Seperti melihat karakternya sendiri. Seperti melihat kelakuannya sendiri. Dia lebih paham. Bahkan dalam beberapa kasus dalam Islam, istri itu seakan-akan mendidik anak suaminya. Digambarkan
karena dia sedang menyusui anak dari suaminya. Dia sedang menyusui anak dari suaminya. Bukan berarti watak-watak bunda gak turun. Bukan berarti bakat-bakat bunda gak turun. Bukan berarti karakter-karakter bunda gak turun ke anak. Turun juga, tapi yang dominan dari ayah. Dia itu seperti cermin di kita, anak-anak kita itu seperti cermin ayahnya. Apalagi modal ayah, modal hati, modal hati. Tapi dengan catatan tadi, hati yang separuh ditinggalkan, hati yang tidak dibawa penuh. Ya ketika keluar dari pagar rumah lalu udah lupa istri, lupa anak, lupa keluarga. Bahkan pesan kepada istri, tolong ya kalau ada masalah anak kamu selesaikan sendiri karena ayah kamu sibuk di kantor. Padahal seorang ayah, ciri khas seorang laki-laki adalah multi solution. Dia mampu menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Masalah kantor, masalah legislasi, masalah politik, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi. Dia bisa selesaikan sekaligus. Itu jadi laki-laki multi solution. Kalau perempuan itu multitasking. Dia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Sambil masak, sambil nyuci, sambil gendong anak, sambil setrika. Laki-laki nggak bisa itu. Laki-laki disuruh masak, sambil nyuci, sambil setrika, sambil gendong anak, apa aja. Bisa setrika anak. Karena yang multitasking ada seorang istri. Tapi ayah adalah multi solution. Mampu menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Masa bilang sama istri kalau ada masalah anak jangan dibawa, jangan dikasih tahu ke saya yang menyelesaikan sendiri itu. Sisakan separuh hati kita di rumah. Agar walaupun kita tidak hadir, tapi kita terasa hadir. Anak nakal, istri tinggal bilang, dedek nakal. Itu si dedek bisa diam. Kalau ayah itu secara ruhiyah dia hadir, dia punya hati. Salah satu materi Maki Sulmanul Hakim adalah remote fatherhood, bagaimana menjadi ayah dari jarak jauh, terutama ayah-ayah yang LDR ya, yang long distance marriage ya, ayah yang jarang pulang. Itu ayah tetap bisa menjadi anak dari jarak jauh, termasuk diantaranya kalau sebagai dari anak. Sehingga dia tetap terasa ada. Lalu kemudian doa. Doa. Nabi Ibrahim itu sebenarnya seorang ayah yang tidak pulang. Bahkan Nabi Ibrahim punya rekor. Pernah tidak pulang 15 tahun. Tapi kenapa dia dianggap sebagai ayah terbaik? Kenapa dia dianggap sebagai ayah pendidik yang luar biasa? Karena dimanapun dia berada, walaupun dia tidak di rumah, dia selalu ingat anaknya. Dan dia selalu mendoakan anaknya. Hampir semua doa tentang anak dan istri yang sering kita baca, itu doa-doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli min as-salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa Nabi Ibrahim itu sering kita baca. Karena kekuatan Ibrahim dalam menanam adalah doanya. Laki-laki ini musafir, dan doa musafir itu makbul. Jangan lupa mendoakan anak. Kalau hati kita bersama anak, anak selalu hadir dalam pikiran dan perasaan kita. Pertama, kita akan selalu mendoakan. Bahkan ketika kita asik makan di restoran, selalu ingat istri, ingat anak, apa yang aku bisa ngajak istri anak makan di tempat ini. Ketika kita nginap di sebuah hotel dan hotelnya keren banget, apa yang bisa ngajak anak istri nginap di hotel ini. Dan lalu kita pulang sebuah oleh-oleh. Oleh-oleh itu bukan alat pendidikan yang baik. Saya hobi dulu bawa oleh-oleh, saya masih kecil,
sekarang dua orang menikah, yang satu belum. Saya hobi bawa baju. Karena bagi saya baju itu menandakan dua hal. Apakah ayahnya masih ingat ukuran tubuh anaknya dan mengikuti perkembangan tubuh anaknya? Yang kedua, apakah ayahnya masih mengikuti perkembangan selera anaknya? Kalau ayah bilang bawa baju karena cacat kecilan, berarti ayah sudah tidak mengikuti perkembangan tubuh anaknya. Berarti dia sudah mulai cuek sama anaknya. Yang kedua, kalau dia bawa pulang baju, ternyata cuma sekali dipakai, habis itu nggak dipakai karena nggak sesuai selera. Berarti ayah sudah tak mengikuti perkembangan selera dari anaknya. Belum lagi dengan media komunikasi. Nggak ada alasan sekarang sebenarnya kita tidak berkomunikasi dengan anak. Kita punya HP, kita punya WA, kita punya internet, kita punya Instagram, kita punya Line, kita punya macam-macam. Kita juga punya bisa video kok sekarang anak. Tinggal masanya mau berkorban atau tidak. Dalam sebuah sesi remote father mood yang tadi saya sampaikan, ada seorang pelaut nanya ke saya, bakat saya itu di laut, Pak. Kadang-kadang kalau di tengah laut itu nggak ada sinyal sama sekali, Pak. Padahal saya itu mau anak-anak. Jauh dari menara BTS. Saya bilang, kalau Bapak mau bisa, Pak. Kenapa Bapak nggak beli HP satelit? Sehingga telah hubung langsung dengan satelit. Tidak dengan menara BTS. Karena dia sudah pasti tidak menangkan menara BTS. Sudah dengan satelit terlalu selalu. Memang betul, pulsanya pasti mahal. Karena international roaming. Tapi apa artinya harga untuk pendidikan anak-anak kita? Apalah artinya pengorbanan untuk pendidikan anak-anak kita? Sehingga lewat media komunikasi, kita bisa tetap sekedar mengirimkan pesan singkat setiap hari, kata-kata mutiara dan nasihat lewat WA bisa kok. Nah itu, dan selalu saja kalau kata orang Minang, lidah seorang laki-laki itu lebih masin, lebih asin, lebih keras. Nah baik, bahwa saya kita cukupkan itu dulu. Mudah-mudahan kita memiliki satu kesadaran betapa pentingnya ke depan pendidikan anak. Peran ayah dan ibu. Enggak, ayah ini enggak setiap hari. Enggak day to day itu dia. Yang setiap hari yang day to day itu tak ada. Tapi perannya efektif. Kalau tadi dilakukan. Sekian saja, aku merobin pelat aku tanaman tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Thank you.